Hello. Hi guys, saya King. Selamat datang ke Luar Lita. Pelumba Mata Dewan Negara Hafiz Syahrin Abdullah sedang berlumba dengan masa bagi memastikan dia sempat sembuh dan cergas sepenuhnya sebelum sesi ujian rasmi pramusim di Litar Antarabangsa Losail Qatar pada 19 Mac ini. Hafiz Syahrin menjalani pembendahan membuang plat besi di tulang jari tangan kanannya pada 4 Februari lalu. Plat besi itu ditanam di tangannya sejak 6 tahun lalu selepas dia terlibat dalam kemalangan di Grand Prix Valencia pada 2015. Pelumba berusia 26 tahun itu memerlukan tempoh sekurang-kurangnya sebulan untuk pulih sepenuhnya. Walaupun tangannya masih belum sembuh dan berbalut, Hafiz Syahrin dilihat sedang giat menjalani latihan bagi meningkatkan tahap kecergasan fizikal dan mental dengan berbasikal, berlari serta bersenam. Ini bagi memastikan dia mempunyai masa mencukupi untuk mempersiapkan diri sementara menunggu luka pembendahan di tangannya pulih sepenuhnya. Ialah seminggu selepas ujian rasmi, saingan MotoGP akan bermula dengan dua perlumbaan berturut-turut di Losail iaitu Grand Prix Qatar pada 28 Mac dan Grand Prix Doha seminggu kemudian. Jadi bermula pertengahan Mac, Hafiz Syahrin sudah akan mula sibuk dengan persiapan untuk menghadapi musim 2021. Ketika dihubungi wartawan Harian Metro semalam, Hafiz Syahrin berkata dia memerlukan sekurang-kurangnya sebulan untuk kembali pulih sepenuhnya. Walaupun mungkin tidak 100%, saya harap dapat sekurang-kurangnya memperoleh kecergasan antara 80 hingga 85%. Sekarang saya sedang menjalani proses pemulihan dan pada masa sama cuba melakukan sesuatu yang berbeza untuk menguatkan mentaliti diri, katanya. Hafiz Syahrin mengakui masa semakin suntuk untuknya membuat persediaan kempen musim ini walaupun sudah menjalani latihan sejak sebulan lalu. Selepas itu, saya terpaksa berehat selama seminggu untuk menjalani pembedahan. Sekarang baru dapat kembali jalani latihan semula, katanya. Hafiz Syahrin merupakan pelumba tunggal negara yang masih bertahan di pentas kejuaraan motosikal dunia. Dia kembali ke kelas Moto2 pada musim lepas setelah 2 tahun bersaing di kelas MotoGP. Ketika bersama Aspar Team musim lalu, Hafiz Syahrin bermula dengan baik tetapi prestasinya merosot selepas terlibat dalam kemalangan ngeri di Grand Prix Austria menyebabkan dia sekadar menamatkan saingan musim itu di kedudukan ke-21 keseluruhan dengan mengutip 21 mata. Pada musim ini, Hafiz Syahrin akan mewakili NTS RW Racing GP. Dia mengikat kontrak setahun dengan pasukan tersebut dan akan menjadi rakan sepasukan pelumba muda berusia 16 tahun Barry Balters. Luar Lita sendiri terkejut apabila Hafiz Syahrin tiba-tiba buat keputusan untuk buang plat besi di tulang jari tangannya. Ini kerana masa yang dia pilih untuk jalani pembedahan kurang 2 bulan dari aksi pembuka tirai MotoGP musim ini. Saya terfikir juga kenapa Hafiz Syahrin tak buang plat itu lebih awal kerana perlumbaan musim lalu berakhir pada bulan November. Apapun, saya harap Hafiz Syahrin sempat sembuh setidak-tidaknya sebelum Grand Prix Qatar pada 28 Mac ini. Ramai peminat Hafiz Syahrin tak sabar untuk melihat dia beraksi pada perlumbaan musim ini. Ramai ingin melihat kemampuan jentera NTS pada musim ini. Harap ada peningkatan ketara berbanding musim-musim sebelum ini. Okey, saya King. Jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye, adios. Have a nice day.